السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. الحمد لله الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mengurniakan pada kita keinsanan dan hari bahagia ini bersama dengan anak-anak istimewa kita. Banyak selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyantuni seluruh lapisan masyarakat, terutamanya golongan OKU. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, marilah kita bersama-sama bertadabbur ayat suci yang disampaikan, dihadiahkan kepada kita sebentar tadi oleh anak istimewa kita. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran ini, surah Luqman ayat ke-14 ini, dan kami sudah wajibkan manusia untuk berbuat baik dengan kedua ibu bapanya. Dan ibunya mengandung dia dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dan mereka ini berdua banyak berbakti untuk kita. Kita akan berbakti juga kepada mereka. Mereka, kalau kita tengok dalam ayat ini, ibu punya peranan berbanding dengan ayah banyak kuat. Dan ulama Islam berpendapat ijma', ibu lebih utama dari segi kedudukannya. Kerana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, wahai ya Rasulullah, kepada siapakah yang paling berhak saya kena buat kebaikan? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Seterusnya seorang sahabat bertanya lagi, kemudian ya Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Seterusnya dia tanya lagi, ya Rasulullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kali ketiga menjawab, tetap ibumu. Akhirnya kali keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sahaja cakap kepada ayahmu. Jadi secara tuntasnya kita melihat berbakti dengan kedua ibu bapa kita ini sangat-sangat penting dan diwajibkan atas kita semua ini. Semua hadirin hadirat yang berada di sini dilahirkan oleh seorang ibu. Dan kita melihat dalam membakti ataupun berkhidmat kepada ibu dan ayah kita ini ada keseronokan yang tidak boleh ditakrifkan. Bukan sekadar pahalanya, ganjarannya di akhirat nanti, bahkan kalau saya tanya kepada semua di sini, bila berbakti dengan ibu bapa, keseronokan, kebahagiaan itu tidak boleh ditakrifkan. Maka ayuhlah kita sama-sama tetap berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Seperti yang saya maklumkan tadi, dalam antara ibu dengan bapa, peranan ibu lagi susah dan lagi mereka menjaga kita, membesarkan kita dengan kelemahan demi kelemahan. Jadi Imam Nursi, Bediüzzaman Said Nursi, seorang ulama, tokoh ulama besar di Turki, menyatakan bahawa guru terawal dan paling berkesan adalah ibu. Kerana selama
80 tahun usiaku ini, aku melihat ibu punya ajaran dan didikannya sudah menjadi foundation, sudah menjadi batu asas dalam pembinaan syakhsiahku. Karena selama 80 tahun usiaku ini, aku telah belajar dengan 80 ribu guru. Karena beliau baca buku dan pergi berguru dengan ramainya ulama, lalu beliau kata, didikan ibu, ajaran ibuku ini sentiasa refresh, sentiasa memberi kekuatan pada diri ini. Jadi ibu kita sangat-sangat berharga, maka marilah kita sama-sama menghargai dia. Kemudian dalam Risalah Nurni Bediüzzaman Said Nursi menyambung dengan kata-kata berikut. Ibu sebagai pahlawan kasih sayang, Sri Kandi belas kasihan. Kerana kita kalau melihat pada kalangan ibu, bukan sekadar sahaja dalam kalangan insan, bahkan dalam kalangan binatang pun, ibu sangat suka berkorban diri untuk anaknya. Cuba bayangkan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kalau kita tengok pada ibu ayam, dalam menjaga anaknya, dia pergi serang kepada singa. Sepatutnya dia sangat penyakut. Haiwan yang paling penyakut adalah ayam. Tapi apabila dia nak menjaga anaknya, mahu menyelamatkan anak dia, dia terperangkap kepada singa itu. Kalau kita lihat dalam kalangan manusia pula, subhanallah, ibu satu kurniaan besar untuk kita. Kerana ibu kita ini untuk menyelamatkan kita ini, bukan dia berkorban dirinya untuk dunia ini. Bahkan dia berkorban masuk neraka kalau kita ini masuk syurga. Sampailah dia ingin kita ini masuk syurga, dia rela untuk dia terbakar dalam neraka. Dan beliau menyatakan bahawa dalam Risalah Nurni, ibu bukan sekadar sahaja menyelamatkan diri kita ini dari segi dunia. Ibu punya kasih sayang dalam tahap kepahlawanan itu bukan sekadar untuk menyelamatkan keduniaan kita. Jadi apa yang kita ambil iktibar juga pada hari ini, pada pagi mulia yang ini, kita belajar sama-sama, ibu tak payah sahaja dia peduli kita punya keduniaan. Bahkan lebih utama kita punya keselamatan di syurga. Jadi kesimpulannya, kita harus berbakti dengan ibu bapa kita. Dan kita harus mempedulikan ibu kita lebih daripada ayah. Dan kita kena jaga, mendidik diri kita untuk jaga hati mereka. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Saudara berikan tepukan gemuruh dan terima kasih kepada Ustaz Jalil Akar. Untuk makluman hadirin, slot tadabur surah tadi adalah Al-Fadhil Ustaz Jalil Akar dari Yayasan Hayrat Turki yang merupakan fellow di Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum, Institut Sains Islam USIM. Yayasan Hayrat telah ditubuhkan pada tahun 1974 oleh Ahmad Husref Altin Basak, pewaris ilmu Badiun Zaman Said Nursi. Sepanjang 45 tahun penubuhannya, Yayasan Hayrat bergiat aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan nilai-nilai Islami serta membangunkan golongan belia yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia. Dan sehingga hari ini, Yayasan Hayrat juga memanjangkan risalah dakwah berdasarkan Al-Quran, Risalah An-Nur karangan Badiun Zaman Said Nursi ke lebih 40 negara. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jalil.